123 rakyat Malaysia termasuk 80 pelajar yang dibawa pulang dari Bangladesh selamat tiba di tanah air pukul 4.56 petang tadi. Kesemua mereka tiba di KLIA Terminal 2 menerusi penerbangan khas pesawat Air Asia AK-0076 atas arahan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dari 123 orang itu, 80 adalah pelajar, 43 adalah bukan pelajar, artinya rakyat Malaysia yang selebihnya. Terdapat rakyat Malaysia yang tinggal di Bangladesh, termasuk pelajar yang memilih buat masa ini untuk terus berada di Bangladesh. Ada yang ingin terus menetap dengan ahli keluarga, dan bagi kesemua senario ini, Suruhanjaya Tinggi Malaysia akan terus menunaikan tanggungjawab memainkan peranan. Pertama, memantau keadaan mereka dan terus kekalkan komunikasi dengan mereka. Ketibaan mereka turut disambut Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Al-Amin dan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud.